Tinggal Lina selingkuh dengan Teddy. Sule bongkar hal mengejutkan hingga jadi artis beken. Mendiang Lina, mantan istri Sule, pernah menjadi tulang punggung bagi keluarga untuk menghidupi Rizky Febian ketika ayahnya tak bekerja. Rizky Febian, putra sulung dari Sule dan mendiang Lina, menceritakan perjuangan kedua orang tuanya untuk menghidupi keluarga sewaktu ia masih kecil. Diungkapkan Rizky, kedua orang tuanya sempat mengalami masa-masa susah ketika dia masih kecil. Menurut cerita yang diperoleh Rizky Febian dari sang ayah Sule, ibunya pernah bekerja menjadi sinden untuk menghidupi keluarganya. Hal itu dilakukan karena pada waktu itu Sule sempat tak bekerja. Waktu itu bokap gue belum kerja, jadi waktu gue lahir, yang kerja itu nyokap gue. Nyokap gue nyinden kesana kesini, ucap Rizky Febian. Rizky Febian mengatakan saat itu ayahnya kerap tak mempunyai uang, bahkan harus meminjam ke tetangga. Gue masih ingat, bokap gue cerita, dia mau pergi kemana, dia gak punya uang, sampai pinjam ke tetangga. Dan gue tahu, kalau mau makan nunggu dulu hari ini ya, karena belum cair, tutur Iki, sapaan akrabnya. Diceritakannya, Sule saat itu sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, namun kerap mengalami hal yang tak mengenakan. Bokap gue juga mencari kerja, manggung sana sini, ngelawak enggak dibayar, dibayar nasi kotak, ucapnya. Tak hanya itu, ayahnya juga pernah diamuk oleh preman ketika tampil di atas panggung. Pernah ngelawak dimarahin sama preman setempat karena pengen dangdutan, dilempari barang, disuruh turun. Tiba-tiba panggungnya digergaji biar turun, bokap gue, lanjutnya. Ia sadar keberhasilan yang dilalui kedua orang tuanya merupakan buah hasil dari proses panjang serta kegigihan yang dijalaninya. Lebih lanjut, ia bersyukur dengan hal itu, dan hal itulah yang menjadikan dirinya kuat dalam menjalani hidup. Itulah proses. Dari situ, walaupun hal lucu, tapi kita bisa ngambil banyak pelajaran, dan itu yang memperkuat gue gitu, tandasnya. Itulah guys, cerita tentang kehidupan Sule yang banting tulang, yang dibantu dengan Lina semasa Sule tak bisa bekerja, hingga akhirnya sukses menjadi artis papan atas di Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.